China buat pertama kalinya merealisasikan ramalan tepat angin pada permukaan di atmosfera bumi menjelang misi pelancaran angkasa lepas utama. Difahamkan teknologi canggih itu digelar sebagai sistem ramalan angin halus, iaitu sebuah sistem yang membolehkan orang ramai mengukur sama ada cuaca akan baik pada 100 meter di atas permukaan bumi. Malah sistem itu juga akan digunakan untuk memastikan pemindahan kapal angkasa berjalan dengan lancar. Menurut satu kenyataan media, sistem ramalan angin halus itu dibangunkan oleh pasukan sokongan teknologi meteorologi pusat. Hal ini kerana sistem itu penting dalam memastikan pemindahan kapal angkasa dan roket yang selamat dan lancar sepanjang misi berjalan. Selain itu, sistem canggih yang dibangunkan oleh negara China ini juga mampu mengesan sekiranya roket kehilangan keseimbangan semasa misi di angkasa. Bukan itu sahaja, sistem canggih ini yang dibina oleh negara China itu akan memudahkan pelancaran roket di permukaan yang diperlukan seperti di kawasan pantai. Hal ini kerana tapak pelancaran kapal angkasa Wuchang merupakan tapak pelancaran keempat negara China dan satu-satunya yang berada di tepi pantai. Terdahulu, negara China mula membangunkan sistem canggih itu pada tahun 2018 dan telah lulus pemeriksaan pada April tahun ini. Ini jelas menunjukkan prestasi teknologi negara China sudah berada di peringkat yang baik semasa penggunaan pertamanya dalam misi pemindahan. Melihat kepada kejayaan dan kecanggihan negara China ini, maka tidak hairanlah bagaimana negara China terus berada dan kekal di tangga yang teratas dalam bidang sains dan teknologi angkasa lepas. Ini sekaligus membuktikan negara China sememangnya sebuah negara yang mampu membawa perubahan dalam bidang sains dan teknologi angkasa. China, inspirasi dunia.